Wowbit itu marketplace lelang yang pertama di Indonesia. Kami itu fokusnya lebih banyak ke barang-barang yang pre-love. Di Wowbit enggak hanya ada fitur online, tapi ada juga fitur live streaming. Nah, itu keunggulannya Wowbit. Wowbit ini waktu saya dapat konsepnya, saya kawinkan dua konsep e-commerce dan juga fitur live streaming. Sistem lelang ini satu sistem yang baru dan agak unik di pasar. Jadi belum ada marketplace lain yang benar-benar menjalankan sistem lelang end-to-end. End-to-end itu artinya transaksi terjadi di dalam aplikasi, pembayaran terjadi di dalam aplikasi, pengiriman diurus lewat aplikasi. Jadi belum ada yang begitu untuk sistem lelang. Kalian bisa dapat banyak banget barang-barang yang dijual di Wowbit. Banyak barang-barang fashion, termasuk gadget, handphone dan aksesoris. Ada beberapa kali kami lelang motor dan sangat sukses, Alhamdulillah. Jadi aplikasi Wowbit ada juga di Play Store, ada juga di App Store. Setelah mendownload aplikasi Wowbit, ada proses pendaftaran, simple banget. Harapan saya lebih banyak orang yang akan pakai Wowbit tentunya. Dan harapan saya pembelian lewat proses lelang akan menjadi satu kebiasaan di Indonesia ke depannya. Wowbit, saatnya mimpi.